Welcome back everybody, kembali lagi sama Om Gendut. Di depan kita sudah ada Iceland Vodka ya. Nah, banyak yang nanyain Om, Iceland Vodka ini enaknya dicampur apa? Ini yang paling sederhana yang kalian bisa bikin di rumah ya. Jadi ini bahan-bahannya kalian bisa dapetin gampang banget, di rumah atau di pasar pun juga ada. Oke, yang pertama gelasnya kita kasih ini. Karena Om nggak punya lemon, Om pakai jeruk ini ya, jeruk songkit. Kalian kalau di rumah nggak punya lemon, bisa juga pakai jeruk songkit atau jeruk nipis ya. Jadi tinggal diolesin di ujung-ujung gelasnya, terus ditempelin aja ke garam ya. Ini jadinya kayak gini guys, gelasnya. Oke kan, gelasnya udah jadi terlihat udah cakep ya. Kita geser dulu garamnya. Oke, bahan berikutnya kita pakai ini ya, sirup sirup lemon. Karena Om nggak punya lemonnya, jadi Om pakai sirup lemon ya. Di sini kita pakai 1 sendok aja, 1 sendok teh ya. Karena ini kan gelasnya kecil ya, ini gelasnya kecil banget sih. Om bikinnya yang versi one shot atau two shot lah ini ya. Nah, 1 sendok teh untuk sirup lemonnya. Atau misalnya kalian nggak suka manis, bisa langsung perasan lemon ya, 1 sendok teh. Atau 1 sendok makan kalau kalian suka asam. Oke. Nah, tinggal kita masukin es batunya ya. Oke, es batunya udah masuk. Terus kita tambahin vodka-nya ya. Vodka-nya vodkanya sekitar berapa nih? 30 kali ya. Nah, vodkanya udah masuk. Oke, tambahan terakhir adalah soda ya. Soda rasa lemon. Kalian tahu dong apa ini? Gampang banget dicari. Oke, sip. Nah, tinggal tambahin garnish nih. Kebetulan Om kemarin sempat bikin garnish ya dari jeruk songkit. Nah, kita tinggal taruh aja di atasnya guys. Cakep. Oke guys, selamat mencoba. Cheers.